100 berapa sewanya? 175. 175 itu satu baju. Oh, yang itu. Ini apa? Pilih ya, ada Korea, ada Korea, ada Jepang. Ada Jepang. Jadi selama berapa jam? Dikasih waktu 1 jam bawa foto di studio. Hai sahabat wisata, welcome back to my channel. Jika bicara masalah wisata, Bandung ini memang surganya wisata. Dan di video kali ini, saya akan eksplor salah satu wisata yang ada di Lembang Bandung, yaitu Floating Market. Untuk tiket masuknya, Rp20.000 weekday dan Rp25.000 weekend. Dan mendapatkan soft drink yang bisa kalian tukar di sini. Wisata di sini memiliki konsep khas Jepang dan Korea, dilengkapi dengan pasar apung, juga wahana bermain untuk anak-anak. Untuk kalian yang mau dipoto, di sini menyewakan kostum plus fotografernya. Lihat tuh danaunya cantik banget. Saya pengen lagi loh ke sini. Keren banget. Nah, di seberang itu Pasar Apung. Nanti kita ke sana. Kalian juga bisa sewa perahu jika ingin keliling di danau ini. Nah, ini pasar apungnya. Berbagai macam makanan dijual di sini. Saking banyaknya yang dijual, saya sampai bingung mau makan apa. Kalau kalian mau kasih makan angsa, kalian bisa beli makanannya di sini. Harganya 5.000.
Untuk Anda pencinta kopi, sok mangga mampir di sini. Di sini ada jual kopi luwak. Dan ini kambingnya lucu-lucu banget. Kesimpulannya, wisata ini worth it. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silakan kalian like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. See you on the next video. Bye.